Yeay, hari ini hari jadi saya. Banyaknya hadiah yang saya dapat. Sekejap, satu dari hadiah saya dah hilanglah. Siapa yang ambil ni? Alah! Saya perlukan bantuan penyiasat muda ni. Boleh tak penyiasat muda bantu saya untuk mencari hadiah yang hilang? Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan slot tahap 1 Didik TV KPM bersama-sama dengan saya Azhar Hilmi. Apa khabar kepada adik-adik semua yang sedang menonton pada ketika ini? Saya doakan semoga semua berada dalam keadaan baik, sihat dan sejahtera. Yang paling penting sekali, sentiasalah ukir senyuman yang manis-manis. Kan? InsyaAllah baik. Untuk hari ini, kita nak teruskan kita punya penerokaan, pembelajaran kita nak memahirkan diri kita untuk mata pelajaran sains. Tetapi persoalannya, guru yang akan bersama dengan kita siapa dan apa topik yang kita nak bincangkan secara terperinci? Kita nak saksikan dulu profil guru ini. Baik, itu dia dengan 10 tahun pengalaman mengajar. Kita bersama dengan Cikgu Nur Hafilah Yahya, SK Taman Kelang Utama Kelang, Selangor. Assalamualaikum, Cikgu. Salam. Apa khabar, Cikgu? Sihat, Cikgu? Sihat. Tapi sebelum tu, senyum kan tadi? Senyum. Saya tengah senyum tau, belakang mas. Senyuman tapi tak nampak, tak Cikgu. Walaupun tak nampak, tapi kita kena terus senyum, Cikgu. Kerana dengan senyum ni, orang kata akan mengeluarkan aura-aura positif. Okay, betul, Cikgu? Betul. Baik, itu dia. Kita bersama dengan cikgu kita, Cikgu Nur Hafilah, untuk mata pelajaran sains ni, cikgu. Dan mungkin kita nak, sebelum kita nak mulakan penerokaan kita ni, cikgu, kita nak kena sentiasa mematuhi protokol kesihatan. Seperti biasalah, saya dengan cikgu kami jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Kita pakai pelitup muka dan kita ada gel pembasmi kuman, cikgu. Silakan untuk digunakan. Boleh. Sebab kita akan buat aktiviti-aktiviti akan adanya sentuhan dengan barang-barang dan juga peralatan. So, perlu untuk kita sentiasa sanitasi tangan kita. Baik. Untuk hari ini, cikgu, kita nak persilakan murid-murid kita yang comel-comel yang bersama dengan kita pada hari ini, cikgu. Ya, betul. Katanya akan nak bersama juga dalam penerokaan ini. Jadi kita nak persilakan murid-murid daripada 3 buah sekolah untuk masuk ke studio. Itu dia. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Hai. Sihat ke? Hai. Itu dia. Dan itu dia, kita nak mulakan. Kita nak berkenalan dengan murid-murid kita. Dan kalau kita lihat, ada ibu dan ayah turut serta ataupun turut bersama dalam pembelajaran ini. Kita nak ucap jutaan terima kasih kepada ibu dan ayah kerana terus memberi sokongan kepada anak-anak. Dan kita nak mulakan dengan untuk sesi pengenalan kita ni dengan adik Nur Hanifa Zahira daripada SK Taman Kelang Utama. Kita mulakan terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hai Cikgu Afilah, hai Abang Azhar, hai kawan-kawan. Nama saya Nur Hanifah Zahira binti Kacuma. Kawan-kawan. Baik, Nur Hanifah Zahira, itu dia. Bersama dengan kita, walaupun mungkin ada sedikit gangguan teknikal tapi tidak ada masalah. Kita nak teruskan untuk sesi perkenalan kita. Kita nak berkenalan dengan Ammar. Silakan, Ammar. Tangan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai Cikgu Afilah dan Abang Azhar. Hai. Muhammad Amam Kail bin Muhammad Azhar Sarin dari Sekolah Kebangsaan Taman Kelang Utama. Didik TV terbaik. I love Didik TV terbaik. Terima kasih, Ammar. Kita nak berkenalan pula dengan adik kita yang seterusnya, Al-Amin. Silakan, Al-Amin. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Al-Amin bin Abu Hakim. Dari
Dari SK Taman Kelang Utama. Hai Cikgu Afila. Hai Abang Asa. Hai. Ah, itu dia di Al-Amin kita. Kan siap? Dia ada sikit. Baik. Kita nak berkenalan dengan rakan kita seterusnya. Nur Safia. Silakan Safia. Hai. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Cikgu Afila, Abang Hazar dan penonton sekalian. Saya Nur Safedena binti Johan Allah dari SK Taman Kelang Utama, Kelang Selangor. Didik TV terbaik. Baik, Didik TV terbaik. Terima kasih Safia. Okey, itu daripada murid-murid Sekolah Kebangsaan Taman Kelang Utama, Kelang Selangor. Kita nak berkenalan dengan murid kita yang seterusnya daripada sekolah yang berbeza. Kita nak persilakan Khalish. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai ya. Hai Cikgu Afila. Hai Abang Azhar. Hai. Nama saya Khalish Irfan. Saya dari Sekolah Kebangsaan Seksyen 7 Bangi. Didik TV is awesome. Didik TV is awesome. Adik Khalish juga sangat-sangat awesome. Baik, terima kasih Khalish. Dan yang terakhir kita nak berkenalan dengan Amni. Silakan Amni. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai Cikgu Hafidah. Hai Abang Azhar. Hai. Nama saya Nur Amni Afrina binti Muhammad Izali. Boleh panggil saya Amni. Saya dari Sekolah Rendah Islam Al-Razi Meru. Didik TV memang awesome. Didik TV memang awesome dan murid-murid kita juga sungguh sangat terbaiklah cikgu kan. Okey baik. Kita nak ucap terima kasih kepada Amni. Kita dah berkenalan dengan murid-murid yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Cikgu yang mana turut ditemani oleh ibu-ibu mereka masing-masing. Saya kena percaya mereka di rumah juga sedang menonton dengan ahli keluarga mereka juga. Betul. Cikgu. Cuma yang kita nak tahu berkenaan dengan apa yang kita nak bincangkan, kita nak belajar mata pelajaran sains. Tapi topik ni kita tak tahu lagi ni cikgu. Apa yang kita nak belajar dan apa yang kita nak fokuskan hari ni cikgu? Okey, hari ni kita nak belajar tentang pengukuran luas. Okey, ada tiga objektif yang kita nak kuasai hari ni. Baik. Iaitu yang pertama, kita nak kenal dengan unit ukuran luas dengan betul. Apa unit yang kita gunakan? Ya. Yang kedua, mengukur bentuk permukaan yang sekata. Dan yang ketiga, menganggarkan luas permukaan tidak sekata. Baik. Jadi tiga objektif pembelajaran yang kita akan belajar cikgu. Betul. Yang kita akan tahu sama-sama dan kita nak fokuskan dalam penerokaan adik kita pada hari ini. Betul. Tapi sebelum kita teruskan cikgu, saya nampak adik-adik di rumah ada yang dah mula kejap bang. Saya pun nak siapkan barang-barang ni sebab dia nampak barang-barang ke atas ni kan. Kita nak buat aktiviti. Tak apa, kita pergi ruang dan peluang kepada rakan-rakan kita di rumah dan juga di Google Meet untuk turut sama bersedia. Kita akan mulakan penerokaan kita sebentar sahaja lagi dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, keluasan Malaysia ialah 329,750 km persegi. Baik, kembali dalam slot tahap 1 di Net TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Nak tanya ni, rakan-rakan ataupun murid-murid di Google Meet yang ada pada ketika ini, adakah semua dah bersedia untuk kita mulakan kelas kita? Kalau dah bersedia angkat dua jari macam ni. Cing 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 cing. Okey, semua dah bersedialah cikgu. Nampak semangat mereka tu sangat luar biasa. Berkobar-kobar. Saya pun tak sabar sebab tengok banyak sangat ni barang-barang ni. Nampak macam aktiviti kita ni memang sangat menarik ni. Okey, kita teruskan cikgu. Okey, tapi sebelum tu kita pergi pada objektif kita yang pertama. Baik, kita mengenal unit ukuran luas. Baik, okay. Cikgu. Kita nak mengenal unit ukuran luas juga. Okey, untuk luas, kita unit tu ada yang kita guna ikut kesesuaian saiz objek. Kalau saiz tu besar, kita guna unit yang lebih besar, lebih sesuai. Okey. Contohnya, kita tengok pada kita punya slide. Baik. Unit ukuran luas bagi buku ataupun daun, jika kita nak ukur, ia lebih sesuai kita gunakan sentimeter persegi. Manakala bagi permaidani ataupun kita nak ukur
gelanggang, unit yang sesuai meter persegi. Oh, okay. Manakala kalau misalnya kata dia keluasan yang lebih besar macam kita nak ukur peta baik. Ataupun tasik, lebih sesuai kita gunakan kilometer persegi. Baik. Okay. Itu mungkin dia punya maksud lebih kurang tetapi membezanya dari sudut jarak tu lah sungguh ya. So kilometer lebih besar daripada sentimeter. Jadi lebih bersesuaian. Bukan tak boleh tapi lebih sesuai. Lebih sesuai. Okey, baik cikgu. Okey. Kita teruskan pada kita punya misi kita hari ini. Baik. Tengok tak tadi kita punya gimmick tentang Encik Mosi dah kehilangan hadiah. Kehilangan hadiah cikgu. Kita nak bertolong dia ni. Kita kena tolong dia. Tapi siapa yang ambil hadiah Encik Mosi? Itu persoalannya. Untuk penyiasat-penyiasat murid-murid ini akan membantu kita. Baik. Cari siapa yang telah mengambil hadiah Encik Mosi. Baik, cikgu. Kita dah kumpul dua bukti. Oh, dah ada dua bukti, cikgu? Dua bukti. Okay. Cuma daripada dua bukti itu, kita kena tahu siapa yang mencuri. Siapa yang mengambil. Baik. Okey. So ini yang kita nak tahu sangat-sangat sebab dalam masa yang sama kita dapat membantu Encik Mosi tadi, cikgu. Ya, betul. Ini suspek-suspek kita. Wow, ramai ni, cikgu. Ada enam suspek. Tapi baik. Dalam enam ni hanya ada satu je yang ambil. Okey. Iaitu Foxy si Musa, Rabbit si Arnab, Berry si Beruang, Ellie si Gajah, Bedi si Burung dan Kitty si Kucing. Si Kucing. Baik. Tapi siapa yang ambil? Bergantung pada bukti-bukti. Dan murid-murid semua akan bantu kita. Baik, cikgu. Kita ada penyiasat-penyiasat muda ya, kita ni, cikgu. Ya, penyiasat-penyiasat muda. Yang akan bantu yang merungkaikan. Ya, betul. Dengan bukti-bukti yang ada. Baik, cikgu. Okey. Okey. Kita teruskan dengan bukti yang pertama. Baik. Tapi sebelum tu kena ajar dulu. Bukti pertama berkaitan tentang luas permukaan kotak yang hilang. Baik, kita nak tengok adakah sama seperti kalau kita jumpa tu sama tak dengan yang hilang, betul, cikgu. Betul. Ya? Baik. Tapi izinkan saya ke sini. Silakan, cikgu. Okey, kita nak belajar macam mana nak ukur permukaan sekata. Baik. Bila dia kata sekata, mestilah bentuk yang ada shape, ada bentuk yang dah tetap. Baik. Mula-mula. Dan ini adalah papan grid 1 cm, darab 1 cm. Daripada sini kita akan tekapkan ini adalah permukaan hadiah tadi. Baik. Okey, saya pergi ke sini ya. Silakan cikgu. Oh, ini untuk kita nak tahu luas kotak ya, tadi dan ini kita kata sebagai salah satu apa nama cikgu kata-kata cikgu, teknik cikgu eh. Ya, betul. Aha. Macam mana kita nak ukur luas? Kita nak ukur sebab yalah takut nanti kita jumpa hadiah ataupun bila kita nampak nanti tak sama pula saiznya cikgu. Sebab dia ada saiz yang tertentu. Baik, baik. Okey. Okay. Kita bila kita dah tekap, kita akan kira kotak yang berada dalam grid ni. Baik. Macam Abah Azhar boleh juga cuba. Ada grid dekat atas meja. Saya pun ada. Sama macam cikgu tadi. Sama. So, apa yang kita nak kena buat adalah saya kena juga tekap. Untuk kita dapat kiraan luasnya, ya, cikgu. Ya, betul. Okay, baik. Murid-murid di rumah pun boleh guna kaedah ini. Macam mana kita nak kira? Kita kira kotak yang di dalam. Baik. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua puluh. Jadi kita katakan luas permukaan adalah 20 sentimeter persegi. Mesti ada tanda dua kecil tu. Sebab dua yang kecil tu bermaksud persegi. Abang Sal boleh tak? Boleh cikgu, boleh cikgu. Itu dia. Saya dah nak siap dah, cikgu. Dah nak siap. Okey. Okey, sementara Abang Azhar buat. Baik. Murid-murid semua, penyiasat muda saya. Baik. Boleh bantu saya selesaikan bukti yang kedua. Kerana. Okey. Ini contoh secara visual yang saya sediakan. Kita kira kotak yang ada. Sementara kita tunggu Abang Azhar kan, kita tengok visual kita. Okey. Okey, bukti yang pertama yang kita nak selesaikan, luas permukaan kotak Encik Mosi si tikus yang hilang tu 24 sentimeter persegi. Persegi. Jadi penyiasat muda cikgu, murid-murid cikgu, bantu cikgu. Cari siapa yang memiliki kotak
luas permukaan 24 cm persegi. Ah, okey. Jadi mereka kena buatlah ni untuk selesaikan masalah yang pertama ni, cikgu. Ya, betul. Untuk bukti yang pertama. Baik. Sambil-sambil murid-murid kita dah siap untuk siapkan, saya dah siapkan, cikgu. Tekapkan seperti yang cikgu sebut sebentar tadi, yang mana kita tekapkan apa nama ni, kita kata bentuk acuan ni. Acuan tadi. Acuan sebentar tadi. Dan bila saya kira, cikgu, ada 16 kotak dalam keluasan tekapan saya ni. So jumlah keseluruhan adalah 16 cm persegi, cikgu. Ya, betul. Betul, cikgu, ya? Bijak. Caranya dah betul. Cara dah betul. Cara dah betul, tapi ini bukanlah jawapan kepada bukti tadi. Bukan. Ini sebenarnya cara macam mana dia nak kira. Jadi bantu saya, murid-murid, penyiasat muda saya, kirakan bukti pertama yang kamu dapat. Okey, silakan. Baik. Siapa yang nak cuba? Siapa yang nak menjawab? Silakan. Siapa nak menjawab, silakan. Mungkin kita nak persilakan, mungkin Khalis ada jawapannya. Boleh ke, Khalis? Silakan. Siapa, bang? Silakan. 24 cm persegi. Cepat, 24 sikit. Okey. 24 cm persegi. Dah tepat dah tu. Okey, kita cuba adik Amni pula. Baik. Mungkin Amni. 24 cm persegi. Okey, sama juga. Alamak. Ini agak sedikit mengelirukan. Mengelirukan. Juga. Kita rasakan tadi bukti pertama dah menunjuk kepada Khalis. Adakah kita nak cuba yang lain juga, cikgu? Ya, betul. Kita perlu cuba dengan ada yang angkat tangan tadi, cikgu. Siapa? Okey, kita persilakan. Adik Amin. Okey, adik Amin, silakan Amin. 54 cm persegi. 54 cm persegi. Bukti pertama dah menunjukkan adik Amin dapat suspek siapa? Berisi beruang. Jadi berisi beruang tak bersalah. So beri kita dah cap. Dah pangkat dah siap. So dia tidak bersalah. Dia tidak bersalah. Baik. Seterusnya, cikgu. Okey, macam mana dengan adik Hanifah? Kucing. Okey, kitty si kucing dapat berapa? 21 cm persegi. Juga dah boleh kita selamatkan kitty si kucing. Tidak bersalah. Tidak bersalah. Okey, cikgu, kita dah ada empat penyiasat muda memberikan jawapan untuk bukti yang pertama. Mungkin untuk keempat-empat ni, cikgu, kalau tadi Khalis, Amin, kemudian Amni dengan siapa lagi seorang tadi, Hanifah. Hanifah. So berapakah ganjaran yang cikgu nak berikan kepada mereka atas bantuan yang telah mereka lakukan sebentar tadi? Baiklah, ganjaran yang cikgu boleh berikan, tiga mata kita bagi level. Penyiasat dia kena bagi level. Kita bagi tiga level pada adik Al-Amin, adik Hanifah, adik siapa lagi tadi? Amni dan adik Khalis. Baik. So ketiga-tiga akan dapat tiga level. Kenaikan tiga level. Kenaikan kenapa cikgu tiga-tiga sama? Kerana mereka dah boleh mengukur dengan betul. Baik. Mengukur bentuk permukaan sekata dengan betul. Baik. Kita nak tanya lagi dua ke macam mana, cikgu? Boleh. Okey, yang lagi dua yang belum lagi menjawab untuk kita nak sahkan bukti kita yang pertama. Siapa yang nak menjawab? Silakan. Okey, adik Safia. Okey, Safia, silakan. 24 cm persegi. 24 cm persegi. Juga menjadi suspek. Suspek masih diteruskan. Okey, baik. Okey, kita teruskan dengan berapa, cikgu, ganjaran? Adakah kenaikan levelnya sama? Sama. Tiga level untuk adik Safia. Untuk Safia, baik. Ya, dan akhir sekali adik Amni. Silakan, yang terakhir. Okey, Amang, sebut. Okay. Silakan, Amni. Amang, sebut. 24 cm persegi. 24 cm persegi. Maksudnya hanya dua suspek yang kita buktikan tidak bersalah. Baik. Adakah yang belum lagi menjawab? Semua telah menjawab. Semua dah menjawab, ya? Ya. Baik, semua dah menjawab. So, Amni, berapakah level kenaikannya, cikgu? Jadi,
semua kita naikkan ke level 3. Level 3. Hmm. Wah, ini kalau dalam permainan games ni cikgu dah seronok ni cikgu. Seronok dah. Kan? Level, level naik dah naik dah ni. Ah, baik, semua dapat 3 level. Sekarang ni cikgu kita dah disqualify ataupun kita dah pangkah 2 daripada 6 suspek kita cikgu. Ya, betul. Jadi, suspek yang kita dah pangkah, Barry si beruang tidak bersalah. Baik. Dan Kitty si kucing juga tidak bersalah. Tidak bersalah. Ada lagi 4 suspek yang kita belum tahu lagi. Salah ke tidak? Ah, itu dia cikgu. Baik cikgu, kita nak teruskan orang kata apa, penyiasatan kita untuk membuktikan siapakah yang bertanggungjawab dalam kehilangan hadiah si Mosi ni cikgu. Betul. Kita teruskan. Untuk teruskan, kita akan buat, kita akan uruskan permukaan tidak sekata. Baik cikgu. Sebab kita nak ukur tapak kaki suspek. Tapak kaki suspek. Tapak kaki mana sekata? Betul cikgu. Ha, jadi kita nak ukur. Tapi sebelum tu macam tadi juga, cikgu akan ajar dulu macam mana nak ukur. So dia ada sikit kelainan. Baik. Okey cikgu. Ini mungkin cara kiranya dan juga kiraannya berbeza cikgu berbanding yang sebelum-sebelum ini. Baik. Betul. Kita teruskan cikgu. Okey. Kita ada acuan kat sini. Baik. Izinkan cikgu pergi sana semula. Silakan cikgu. Okey. Kali ini cikgu akan menggunakan dua pen warna iaitu merah dan biru. Biru, baik. Ada sebabnya. Oh, okey. Okey, kita teruskan kat sini. Baik cikgu. Ah, okey. Padam dulu ni. Okey, kita padam terlebih dahulu. Ah. Cikgu, adakah saya akan buat juga cikgu? Boleh. Ah, Abang Azhar boleh ambil mana-mana bentuk yang tidak sekata. Okey, baik. Lego pun boleh. Oh, boleh eh? Boleh. Saya ambil yang inilah sebab saya sukalah warna-warni ni cikgu. Ha, ah, menarik je. Okey. Okey, kita tekat macam tadi juga. Baik. Kita akan tekap sama juga. Macam tadi. Dan adakah juga kita akan mengira apa keluasan ataupun kotak yang ada ni cikgu? Ya, tapi bezanya untuk kotak yang penuh, baik, kita akan tandakan menggunakan pen warna biru. Baik. Ini saya ambil yang baru cikgu ya. Ah, boleh, ya. Okay. Dan kita akan juga mengukur kotak yang separuh atau hampir penuh. Baik. Okey, kita akan menggunakan pen warna merah. Tapi macam mana yang sikit-sikit ni? Ha, itulah. Sikit-sikit tu kita abaikan. Okey. Okey. So, kalau orang kata kira halal lah. Kira halal lah. Okey, kita kira sekarang. Kira yang halal. Okey, jadi yang kotak penuh di sini ada 8. Okey. Yang tak penuh kita guna warna merah, kita bezakanlah sikit. Baik. Okey cikgu, sambil-sambil kita apa nama ni, kita nak siapkan cikgu ya. Untuk ni tadi cikgu dah sebut, yang lebih daripada separuh baru kita kira, yang kurang daripada separuh kita tak kira. Tak kira. Ataupun kita kata kira halal. Kira halal lah. Okey. Baik cikgu, kita dah tahu berkenaan dengan kiraan ni cikgu. Apakah kita nak berhenti rehat seketika sebelum kita teruskan penerokaan kita untuk membuktikan siapa yang bersalah dan juga siapa yang tidak bersalah. Kembali selepas ini dalam slot tahap 1 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, keluasan Perlis iaitu negeri terkecil di Malaysia ialah 810 km persegi. Baik, kembali dalam slot tahap 1 Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Nampaknya adik-adik kita, murid-murid kita semua dah dapat ganjaran mereka cikgu, kenaikan 3 level untuk setiap seorang kerana berjaya menjawab dan juga merungkaikan untuk betul, bukti yang pertama. Bukti yang pertama. Dua yang tidak bersalah telah pun kita kenal pasti, berbaki 4 sahaja lagi. Wah, ini makin merumitkan keadaan merumitkan ini, cikgu. Kita. Ah, siapakah yang bersalah, siapakah yang tidak bersalah? Baik, cikgu. Kita dah tahu tadi bagaimana kiraan untuk yang tidak sekata ni, cikgu. Jadi kita nak teruskan penerokaan kita, cikgu. Silakan. Jadi macam saya tadi dapat 19 cm persegi. Azhar dapat berapa? Saya dapat, cikgu, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, cikgu. 12 cm persegi. Okey, secara visualnya. Baik. Ada contoh visual. Kita akan kira yang mula-mula kita mulakan dengan kotak penuh dulu. Baik.
Okey, kotak okay. penuh dulu. Mm-hmm. Selesai kotak penuh, baru kita cari bentuk yang separuh atau lebih. Kalau yang tadi kita kata apa? Yang sikit-sikit tadi, betul? Kira halal. Kira halal lah. Baik, cikgu. Okey, kita mulakan dengan yang penuh, kemudian yang lebih daripada separuh. Okey. Mm-hmm. Sebab itu, kita tak boleh kata luas permukaan tidak sekata. Baik. Kita perlu ada perkataan anggaran. Anggaran. Sebab kita menganggar sahaja. Mm-hmm. Sebab bentuk sekata ni sukar untuk kita dapat luasnya. Baik. Jadi, kita menganggarkan sahaja. Baik, cikgu. Jadi, cikgu dah dapat 19 cm persegi. Saya pula dapat, cikgu, 12 sentimeter persegi. Kalau dalam seperti dalam slide cikgu 18 sentimeter persegi lah. So ini cara kiranya cikgu. Cara kira. Mm-hmm. Jadi kita nak tengok bukti Baik. Yang kedua. Baik. Apa dia bukti kedua? Mm-hmm. Apa yang perlu ada pada bukti yang kedua yang murid-murid perlu bantu kita? Itu dia cikgu. Kita pun saya pun nak tahu juga cikgu ni. Kan? Mm-hmm. Okey, untuk bukti yang kedua. Baik. Didapati yang bersalah mempunyai luas anggaran luas tapak kakinya 26 cm persegi. Jeng jeng jeng. Ini makin menyeramkan. Menyeramkan. Tapi kita dah tahu tapak kaki pesalah ataupun suspek adalah 26 cm persegi. Ya, macam adik Amin dengan adik Hanifa tadi. Kita dah tahu dia tak bersalah. Baik. Jadi adik-adik lain, Amar, adik Ami, murid-murid kita, Safia dan Khalish, boleh bantu cikgu Baik. Untuk selesaikan bukti yang kedua? Baik. Okey, cuba selesaikan bukti yang kedua. Kita nak persilakan penyiasat muda kita untuk memainkan peranan mereka untuk membuktikan siapa yang bersalah dan siapa yang tidak bersalah. Bukan saja mereka, cikgu. Jadi mungkin penyiasat-penyiasat muda yang berada di rumah juga, cikgu. Betul. Boleh sama-sama membantu mungkin mengenal pasti lebih banyak bukti-bukti ataupun perkara-perkara yang boleh kita lakukan. Betul. Dalam nak memastikan siapa bersalah ataupun tidak bersalah ini, Betul. Cikgu. Betul. Okey, silakan penyiasat-penyiasat muda. Baik, semua dah dapat kejawapannya. Siapa yang nak mulakan terlebih dahulu? Okey, okay. Safia. Warna tudungnya sedondon dengan ibu tercinta. Baik. Silakan Safia. Anggaran luas tapak kaki 60 cm persegi. 60 cm persegi. Tidak bersalah. Siapa tu? Siapa? Safia. Siapa yang tak bersalah tu Safia? Silakan Safia. Elisi Gajah. Oh, Elisi Gajah. Jadi Gajah tak bersalah. Okey. So selamat dia. Selamat Gajah. Tak boleh sama makan minum makan tebu. Baik cikgu. Okey, kita teruskan. Okey, terima kasih Safia. Berapa cikgu kena bagi dekat Safia? Safia akan naik level 4. Level 4. So kenaikan lagi satu. Satu. Baik, kita akan tambah lagi satu untuk Safia cikgu ya. Betul. Okey, sambil-sambil tu cikgu, mungkin cikgu nak teruskan. Okey, kita teruskan. Pasti. Adik Amni angkat tangan dah. Okay. Awak tak sabar nak bagi ni. Berapa adik Amni? Anggaran luas tapak kaki 19 cm persegi. Oh, 19 okay. Macam tak bersalah juga ni. Baik. Siapa ya adik Amni? Rebi si Arnab. Wah, lega lagi cikgu. Dia boleh masuk lubang balik. Makan lobak merah. Lobak merah. Okey. Okay. Terima kasih Amni. Berapa ganjarannya cikgu? Naikkan dia level 4. Level 4 juga ya, betul. Cikgu. Sama seperti Safia. Okey, kita teruskan dengan adik Amar excited. Baik. Adik Amar excited. Silakan, saya katanya. Anggaran luas tapak kaki burung 11 cm persegi. 11 cm persegi. Persegi. Dah tiga dah tak bersalah ni. Baik. Ke semua tak bersalah? Siapa tu Amar? Kalau semua tak bersalah, banyak lagi kerja kita. Okey, Amar pun dapat level 4. Level 4 juga, cikgu. Ya, betul. Tadi maksudnya burung tak bersalah lah, cikgu. Tak bersalah. Okey. Saya dah risau ni, saya takut. Yang akhir ini pun tak bersalah. Kerja saya bertambah. Tetapi cikgu, sama ada dia bersalah ataupun berkemungkinan dia ataupun yang terakhir ini merupakan suspek utama cikgu. Ya, betul. Okey, teruskan dengan adik Khalish. Baik, silakan Khalish. Duk, cikgu. 26 cm persegi. 26 cm persegi. Sentimeter persegi. Siapakah gerangan itu?
Siapakah? Siapa ya? Pemilik tapak kaki yang Foxy Si Musang. Ish. Ya. Apa yang dia dapat ya? Ini yang tunggu cakap pinggan je tu. Aku penat kita cari kan. Mujur dapat. Kalau tak, kes berpanjangan. Jadi secara tidak langsung, Khalis telah pun membantu selaku penyiasat muda. Berapa cikgu nak beri kepada Khalis, cikgu? Untuk Khalis pun kita bagi level 4. Level 4 juga untuk Khalis. Baik. Kita bagi level 4 sebab murid-murid telah membantu dengan melakukan mengira anggaran permukaan tidak sekata. Baik. Jadi layak untuk naik ke level 4. Baik. Jadi kita dah tahu suspek utamanya cikgu. Ya, betul. Tapi cikgu ada satu soalan bonus yang kira bonus. Sebab apa bonus? Kita nak lompatkan mereka ke level 6. Wow, dari kalau 4 ditambah lagi 2 level. Kalau 3 ditambah 3 level. Okey, baik cikgu. Yang ini murid-murid kena cepat jawab. Okey. Apa kepentingan pengukuran luas ni dalam kehidupan kita? Soalannya, apakah kepentingan luas dalam kehidupan kita? Kenapa kita kena ukur luas? Okey. Siapa yang nak menjawab? Safia, cikgu lajunya. Safia laju. Tentu dia terangkat macam tu. Dia kalangan. Tangan dia roket ni. Kita nak dengar jawapannya. Pengukuran penting dalam kehidupan bagi mendapatkan luas dengan tepat dan seterusnya mengelakkan pembaziran. Betul. Kalau kita dah tahu luas, kita tahu berapa limit kita nak pakai untuk sesuatu keadaan tu. Jadi level 6 untuk Safia. Level 6 untuk Safia. Kalau kita tengok level yang telah pun Safia ada 4 level. Jadi ditambah lagi 2 level untuk Safia. Wah, dahsyatlah. Murid-murid kita ni luar biasa, cikgu ya. Tadi ada lagi seorang nak jawab. Okey, baik. Kita bagi peluang kot Amni. Amni boleh jawab. Amni, silakan Amni. Okay. Dapat membayangkan saiz suatu permukaan. Membayangkan saiz satu permukaan. Betullah. Kalau dia tengok daripada ukuran, dia boleh bayangkan besar ke tak hadiah yang aku dapat hari ini. Itu penting ataupun gunanya luas ni juga. Jadi adakah Amni akan mendapat 6? Sama level dengan Safia. Kita tengok Amni berapakah level Amni. Amni daripada 4 juga cikgu. Naik mengejar. Dia tak bagi chance ni. Dia memang kejar. Kejar habis-habisan. Habis-habisan dia kejar Safia. Sebab tadi dah sama 4 dia tak puas hati. Dia mesti naik lagi. Okey, jadi menyamai kedudukan Safia dan juga Amni 6 level. Ya, betul. Baik cikgu. Okey, untuk murid-murid lain, jangan risau, kita ada lagi bonus. Bila cikgu kata ting bonus naik level 6. Tapi kita ada satu soalan ini level 5. Sekurang-kurang naik satu level. Okey. Cikgu ada pegang satu kad ni. Ada bentuk tapi separuh je bentuk cikgu buat. Okey. Murid-murid perlu menganggarkan ini bentuk hati separuh. Okey. Murid-murid perlu menganggarkan luas permukaan hati bentuk penuh. Daripada separuh. Jadi mungkin murid-murid boleh tengok terlebih dahulu seperti yang cikgu tunjukkan sebentar. Yang tengah ditunjukkan sekarang pada ketika ini. Jadi murid perlu menganggarkan keseluruhan luas bentuk hati yang penuh. Betul. Jadi murid-murid di rumah pun berpeluang ni untuk dapat level 5. Baik. Yang di rumah pun boleh cuba. Kalau betul jawapan, level 5 lah anda. Baik. Jadi kalau kata level berada di level ataupun berada di level 4, kenaikan satu level menjadi level 5. Kalau di level ketiga, kenaikan 2 level. Betul. Menjadikan mereka level ke-5. Baik. Siapa yang nak menjawab? 1, 2, 3. Kali ini kita pilih murid yang level 3 lah. Okay, bantu murid kita. Okey, baik cikgu. Kita tengok yang ada level 3, Hanifah dan Amin. Hanifah dan Amin. Amin dulu. Okey, Amin silakan. 18 cm persegi. Kita dengar jawapan Hanifah dulu. Okey.
Hanifah mungkin berbeza dengan Amin. Ini tak betul ni kan, bukan 18. Aduh, 18 je. Silakan Hanifah. Hanifah dah takut dah. Berapa Hanifah? Silakan Hanifah. 14 cm persegi. Berapa? Sekali lagi. 14 cm persegi. Berbeza dengan berbeza Amin. Berbeza ni. Okey. Baik, kita nak tengok antara 18 cm persegi dengan 14 cm persegi yang manakah lebih tepat. Dan yang yang tepatnya adalah 18 cm persegi. Baik. Level 5 untuk Al-Amin. Level 5 untuk Al-Amin. Hanifah, nanti kita cuba lagi. Baik, jadi tadi Hanifah sedikit sahaja yang silap. Kalau ditambah 4, mungkin mungkin menjadikan Hanifah juga mendapat 5 level. Tetapi, tak apa. Sebab kita ada lagi soalan nanti. Betul, dan masih ada lagi. Banyak lagi. Level di tangan ni untuk kita nak beri. Okey, cikgu, kita ada lagi soalan, cikgu, ya? Ada. Untuk bantu kau anak-anak yang tadi, Hanifah. Baik. Ini saya khas untuk Hanifah ni. Okey. So, kita nak bantu dia. Okey. Cikgu nak bantu Hanifah. Okey. Okey, cuba Hanifah kira anggaran luas permukaan yang tidak sekata ni. Ini juga boleh melayakkan Hanifah naik level 4. Level 4. So, kenaikan satu level. Okey, jadi apa yang Hanifah perlu lakukan adalah Hanifah perlu mengira keluasan tekapan ini, yang mana kita tengok berapakah jumlah keseluruhan sentimeter perseginya. Betul. Okey, kita bagi ruang dan peluang untuk Hanifah melihat terlebih dahulu untuk menonton, tengok betul-betul untuk dapatkan jawapannya. Dan sebentar saja lagi, cikgu, kita akan minta untuk Hanifah kongsikan jawapannya. Betul. Adakah ianya melayakkan Hanifah untuk mendapat kenaikan satu lagi level atau sebaliknya? Okey. Macam mendebarkan. Mendebarkan. Tapi ini istimewa untuk Hanifah. Dan rakan-rakan yang lain boleh juga mengira. Boleh juga mengira. Bukan kita tak boleh. Tetapi khusus untuk jawapan ini, kita akan buka ataupun kita bagi ruang kepada Hanifah. Kita perlu bagi pada semua murid. Baik. Sama rata. Baik. Okey. Mungkin adakah Hanifah nak terus menjawab? Hanifah nak jawab? Okey, baik. Silakan Hanifah. 17 cm persegi. Berapa? 17 cm persegi. Akhirnya Hanifah naik satu level. Satu level. Jawapannya tepat, cikgu. Ya, 17 cm persegi. Baik, kita bagi satu level lagi kepada Hanifah, menjadikan Hanifah menyamai kedudukan 4 level bersama dengan Khalish dan juga Ammar. Tetapi cikgu masih berbaki level. Saya kita nak tengok apakah lagi yang mungkin, adakah ini menjadi milik adik-adik semua ataupun sebaliknya. Tapi kita nak berehat seketika, cikgu. Boleh. Kembali selepas ini, jangan ke mana-mana dalam slot tahap 1 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, keluasan Sarawak, iaitu negeri terbesar di Malaysia, ialah 124,449 km persegi. Baik, kembali dalam slot tahap 1 Didik TV KPM bersama dengan saya, Azhar Hilmi. Jadi cikgu, kalau tadi kita sebut level, tapi saya nampak dekat sini kita ada bentuk macam bintang. Cikgu. Apa kata kita gantikan bintang ini adalah kita berikan kepada murid-murid kita. Dan kita masih berbaki, cikgu. Adakah banyak ini kita nak bagi kepada murid-murid kita ataupun sebaliknya, cikgu? Kita akan ada soalan tambahan untuk kita bantu murid kita. Baik. Sebanyak mana bintang bergerlip? Bergerlip. Baik, cikgu. Okay. Jadi kuis pantas ini untuk murid-murid kita untuk mereka menjawab. Baik, silakan cikgu. Okey. Soalan yang pertama, antara berikut yang manakah bukan unit luas? Baik. Siapa yang nak jawab?
Okey, turun tangan dulu. Kita kira, siapa yang laju, kita akan pilih terlebih dahulu. Satu, dua... Okey, sekejap. Ahmad, turun dulu tangan. Okey. Ahmad dah excited. Okey, satu, dua, tiga. Okey, siapa cikgu? Cikgu ya? Oh, dia... dia. Tak, saya, dia cakap Safia, cikgu. Safia. Oh, okey. Safia. Okay. Baik, silakan Safia. M. Baik. Jawapan dia? M katanya cikgu. M? Mm-hmm. Yang mana bukan unit luar? Yoko. Betul. Betul. Berapa bintang cikgu untuk Safia? Safia. Tapi Safia dia dah dapat bintang yang tertinggi. Eh, dah tertinggi dah tu cikgu. Betul. Dia maksimum dah. Tingginya. Okey, baik. Tapi tahniah adik Safia. Okey. Okey, kita teruskan soalan yang kedua. Baik. Hitung luas bagi gambar rajah di bawah. Siapa yang nak cuba untuk menjawab? Siapa yang nak cuba? Adik Amni je yang katakan. Okey, adik Amni. 8 cm persegi. 8 cm persegi. 8 cm persegi. Betul ke cikgu? Mari kita lihat. Betul. 8 cm persegi. 8 cm persegi. Amni pun dah dapat kenaikan yang tertinggi, tertinggi. Cikgu. Okey. Wow. Lepas ni kita luar biasa. Okey cikgu. Luar biasa. Seterusnya cikgu. Seterusnya. Anggarkan luas permukaan tidak sekata di bawah. Yang ini kita bagi peluang adik yang dapat apa ni bintang 4 lah. Okey. Ada Hanifa, Khalish dan juga Ammar cikgu. Ammar. Okey. Okey, kita mulakan dengan Khalish terlebih dahulu cikgu. Boleh. Okey, Khalish. Silakan Khalish. 19 cm persegi. Bukan, Khalish. Ada tiga jawapan di situ. Adalah 11 cm persegi, 14 cm persegi dan juga 17 cm persegi. Jadi apa yang Khalish perlu lakukan adalah anggarkan luas permukaan tu, cikgu ya? Betul. Kita memberikan peluang sekali lagi untuk Khalish untuk menjawab antara ketiga-tiga jawapan tersebut. 11, 14 atau 17. Baik. 17. 17 cm persegi. 17 cm persegi. Betul ke cikgu? Nanti kita lihat. Baik. Okey, siapa lagi adik yang 4? Okey, Hanifa. Hanifa, Hanifa boleh bantu. Hanifa. Okey, Hanifa mungkin ada jawapan ni. Kita nak tengok adakah Hanifa berbeza dengan Khalish ataupun sama, sama juga dengan Khalish 17 cm persegi. Silakan Hanifa. 14 cm persegi. Mungkin kita nak tahu daripada Ammar juga, cikgu. Ammar, ya, boleh. Okey, Ammar. 17 cm persegi. Ada dua yang menjawab 17 cm persegi. Mari kita lihat jawapannya. Jawapannya. Ya, 17 cm persegi. Jadi kenaikan satu bintang untuk adakah kedua-duanya sekali, cikgu? Ya, adik Ammar dan adik Khalish. Khalish. Okey, satu bintang tambahan untuk Khalish dan satu bintang tambahan untuk Ammar yang mana sekarang ini menyamai kedudukan Amin, Khalish, Ammar 5 bintang manakala Safia 7 bintang, Amni 7 bintang dan Hanifa 4 bintang. Ada masih ada kuis lagi ke cikgu? Ada last. Ini bonus untuk kita dapatkan bintang yang tertinggi. Okey, mungkin nak fokuskan kepada Hanifa ataupun kita buka cikgu? Kita buka pada yang belum mendapat 6 bintang. Okey, yang belum mendapat 6 bintang maksudnya 3 lelaki dan juga Hanifa. Ya. Baik. Okey, soalan dia, bolehkah objek yang berbentuk seperti di sebelah dimasukkan dalam kotak yang disediakan? Bentuk awan tu. Boleh ke masuk dalam kotak tu? Baik. Ha, siapa yang nak jawab? Oh, Ammar. Ammar dah angkat dah. Ammar, semua angkat tangan cikgu. Semua angkat ya. Okey, mungkin Ammar kita nak dengar jawapan ke semua sekali cikgu. Ah, boleh. Okey, boleh cikgu ya? Boleh. Okey, kita mulakan dengan Hanifa terlebih dahulu. Ha, Hanifa dah excited. Dia buat macam ni. Silakan Hanifa. Tak boleh. Tak boleh. Kenapa? Dia lebih besar. Oh, dia lebih besar. Baik. Okay, awan tu lebih besar daripada kotak. Okey, kita dengar Ammar. Ammar dah tak sabar. Ammar, silakan Ammar.
Okey, baca. Objek tidak boleh dimasukkan ke dalam kotak kerana anggaran luas permukaan objek lebih besar daripada luas permukaan kotak. Wow. Oh, ini lebih jelas, jelas dan tersusun ayatnya. Yeah. Tapi kita tak tahu lagi betul ataupun betul. Salah. Baik, Khalish mungkin ada jawapan yang berbeza dengan rakan Khalish. Silakan. Boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak kenapa boleh. Khalish? Tak boleh masuk. Ha. Tak boleh masuk. Okey, tak boleh masuk. Maksudnya samalah cikgu. Jadi jawapannya macam mana cikgu? Okey. Keseluruhannya ketiga-tiga menjawab betul. Memang tak boleh masuk sebab anggaran luas permukaan tidak sekata tu lebih besar daripada luas permukaan sekata kotak tu. Jadi memang jawapannya tidak boleh. Tidak boleh. Ya, jadi kita berikan cikgu kita berikan. Okey, baik. Sambil-sambil itu, cikgu. Sedar tak sedar, kita dah hampir sampai ke penghujung rancangan kita untuk slot tahap 1 Didik TV KPM ni, cikgu. Mungkin sebagai rumusan terhadap penerokaan kita, sekaligus mungkin cikgu boleh berikan ganjaran untuk keseluruhan murid-murid kita yang memberikan jawapan dan juga atas semangat mereka yang luar biasa ni, cikgu. Silakan. Okey, bagi murid-murid yang dah menguasai anggaran luas tidak sekata, boleh dah buat kiraan anggaran luas tu, kita memang boleh bagi dia sampai 4 bintang. Manakala bila murid-murid dah mengaplikasikan luas permukaan sama ada sekata atau tidak sekata dalam kehidupan harian, macam contoh soalan ni, boleh tak masuk dalam kotak? Boleh tak sesuatu hadiah masuk dalam kotak? Macam tadi kita tanya apa fungsi, apa kepentingannya dalam kehidupan? Itu kita boleh bagi murid-murid kita sampai 6 bintang. 6 bintang. Itu dia minimum cikgu eh. Itu yang maksimum. Itu yang maksimum. Kalau maksimum 7 tadi cikgu. Siapa yang dapat 7? Ceng. Dua yang dapat 7 tadi cikgu. Ya. Maafkan saya, betul lah 6 cikgu. Kesilapan saya. Dudak, saya dudak tak saya. Fokus. Dudak. Tiba-tiba nak kena siasat lagi. Kita baru selesai satu kes. Okey, kita dah ucap kita terima kasih kepada cikgu Nur Hafilah Yahya SK Taman Kelang Utama Kelang Selangor. Cikgu, mungkin ada yang tertanya bagaimana nak dapatkan pembelajaran kita, penerokaan kita hari ini dan mungkin soalan-soalan yang ada, di mana caranya cikgu? Okey, murid-murid boleh dapatkan kita punya latihan tambahan ataupun nota dalam sumberku melalui portal Delima. Baik, itu dia. Terus ke portal Delima sumberku. Dan kita nak ucap jutaan terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Nur Hafilah Yahya SK Taman Kelang Utama Kelang Selangor, rakan-rakan ataupun murid-murid kita yang bersama dengan kita pada hari ini daripada 3 buah sekolah SK Taman Kelang Utama Kelang Selangor, SK Seksyen 7 Bandar Baru Bangi Selangor, Sekolah Rendah Islam Integrasi Ar-Razi Meru Kelang Selangor. Terima kasih semua dan juga kita ucap jutaan terima kasih kepada bonda-bonda tercinta, murid-murid kita kerana sudi bersama ataupun turut serta dengan anak-anak mereka untuk penerokaan kita hari ini. Dan sebagai penutup, kita akan mendengar pantun bersama dengan cikgu kita sebagai penutup slot tahap 1 Didik TV KPM. Dan sampai berjumpa lagi di lain masa dan di lain ketika. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tapi pantun yang Abang Azhar kena jawab. Okey, baik cikgu, silakan. Anak muda berlari-lari, berlari-lari sambil melihat padi. Kalau Abang Azhar bijak bestari, grid apa yang dipelajari tadi? Baik cikgu, anak muda berlari-lari sambil mendengar siulan kendidi. Memang saya ni bejak bestari. Grid 1 cm kali 1 cm yang dipelajari tadi. Okey, tak puas hati. Okay. Pantun kedua. Baik. Duduk di bawah pokok ceri. Buahnya jatuh merata-rata. Bolehkah kita mencari luas permukaan tidak sekata? Baik, cikgu. Siram pokok menggunakan timba. Jangan dilupa letak baja. Tidak boleh, wahai tuan hamba. Kita hanya boleh menganggarkan saja. Bye-bye. Didik TV KPM.